Sudirlun kaca pintu Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cutnyak di Melabu, Aceh Barat dipecahkan oleh pria M, 47 tahun, yang tidak lain adalah orang tua dari seorang honorer di rumah sakit setempat Senin malam. Kasus itu dipicu pelaku yang kesal terhadap anaknya yang tidak lulus pegawai non-PNS yang diumumkan rumah sakit setempat pada Senin sore. Apa yang sudah dilakukan untuk sisa meriskan yang timbul di rumah sakit maupun di tempat kediaman daripada Direktur Utama RSUD. Kemudian yang kedua, tim sekarang masih mendalami kemungkinan untuk situasi pelaku yang anak. Sudah yang diamankan atau belum? Sampai saat ini belum ada yang bisa kita ini apa minta keterangan karena informasi terakhir dari dokter bukan masih di Haji informasinya. Kapolres Aceh Barat dan Dim turun ke lokasi tersebut. Sementara pelaku sekitar 3 jam kemudian akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Dari Melabu, Rizwan, Serambi TV.